Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sekarang sama-sama kita belajar bagaimana caranya membuat animasi orang bicara di Filmora 10 ya guys. Oke, kita belajar bersama seperti yang kita dilihat sekarang ini. Bagaimana ada seorang bapak-bapak bicara. Yuk, simak video ini sampai selesai ya guys. Oke. Yuk kita mulai. Oke guys, langsung saja kita mulai. Sekarang saya sudah membuka Filmora saya ya. Saya kebetulan menggunakan Filmora 10, tapi antara Filmora 10 atau Filmora 9 tidak jauh beda ya. Oke, kita masuk ke ini sudah di menu New Project ya. Kita import gambar-gambar yang kita butuhkan tadi untuk membuat animasi orang bicara. Kita import media. Di sini saya sudah menyiapkan 3 gambar ini, gambar wallpaper tempo ini, gambar template mulut berbicara, dan gambar kartun bapak-bapak ini ya. Kita import ke sini, kita open di sini. Gambar-gambar ini nanti bisa kalian download di karena kami sertakan link di deskripsi video ini di bawah, bisa kalian download gratis lewat Google Drive ya. Di sini kita tarik ke bawah sini untuk wallpapernya ini, kita penuhin full screennya ini ya. Setelah ini kita tarik durasi lamanya ini, terserah kalian ya seberapa lama nanti orang ini berbicara. Kemudian gambar kartun ini sama, kita tarik di sini, kita posisikan di sini guys. Nah, ini durasinya juga kita samakan seperti yang di bawah ya. Kemudian karena gambar ini mulutnya masih menutup ya, kita butuh template kosong animasi mulut bicara ini, kita taruh di sini tadi ya, seperti di video pembuka tadi. Ini kita tarik ke bawah sini. Oke. Nah, setelah ini kan masih ada green screen ya. Langsung kita klik dua di gambar template mulut ini. Di sini kita pilih chroma key. Nah, sudah hilang ya, hijaunya sudah hilang, latar belakangnya hijau sudah hilang. Kita oke. Setelah itu gambar mulut ini kita posisikan di pas wajah bagian mulut ini ya. Nah, ini kita buat semirip mungkin atau sedekat terlihat lebih hidup. Nah, ini sekarang kita coba kita play bagaimana orang ini berbicara. Nah, mulutnya sudah gerak-gerak guys, terserah tinggal kalian mengisikan apa yang mau disampaikan atau kata-kata apa yang mau disampaikan oleh orang ini. Tapi sekreatif kalian, menarik mungkin untuk menyampaikan pesan atau sesuatu hal apa yang bisa disampaikan lewat kartun animasi orang ini ya. Misalkan ini kita beli panjang dulu seperti ini tadi. Orang ini kan berbicara selama durasinya gambar ini ya. Ini kita copy paste ya. Ini di sini terus kita kontrol V terus ya sampai ini bisa kita potong di sini.
bisa kita samain, kita potong di sini gambar ini. Nah, ini bisa kita buang. Sekarang kita coba dari awal. Nah, orang ini sudah bicara ya. Misalkan kalian ingin mengisikan orang ini berbicara apa ya, kalian tinggal pilih menu record. Setelah itu kalian pilih yang merekam suara ya, atau voice recorder. Setelah itu kalian taruhkan di bawah, jadinya akan seperti gambar tadi. Oke, semoga bermanfaat video ini ya. Jangan lupa like, share, dan bagi yang kamu yang baru pertama mampir di channel ini, silakan berteman lebih dekat dengan kita, sama-sama belajar dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng ya guys, agar saat kita mengupload video-video pembelajaran baru lainnya, kalian orang pertama yang bisa melihat video-video bermanfaat tadi. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.